Tak ada, tapi air ada kura-kura. Kura-kura eh. Besar tak? Besar. Nak tengok ke? Nak. Alah, comel dia tu. Okay, Mi, duduk rumah macam mana Mi? PKP alam ni, bulan puasa semua. So far so good. I rasa bulan puasa ni bila kita PKP kan, kita lagi banyak muhasabah diri lah. Sebab tak bekerja, kita duduk kat rumah je kan. Antara bila you kata muhasabah diri tu, apa kata yang you muhasabah kat diri you? Muhasabah banyak spend time dengan diri sendiri, banyak study. Banyak dekatkan diri dengan benda-benda yang baik. You PKP dengan siapa? Family you ke? Adakah you sorang? Adakah kan? Kucing? Sorang-sorang. Sebab family ada kat Taipei. Kucing ada kucing? Selalu-selalu kalau aku pun tak ada? Tak ada. Tapi I ada kura-kura. Kura-kura eh? Wow. Kura-kura macam mana, babe? Kura-kura boleh di macam dibelai-belai macam tu ke? Boleh kan belai dia. Bulu lah. Licin je lah kulit dia. Ni nama siapa kalau kura tu? Kesha. Kesha? Besar tak? Nak tengok ke? Nak. Alah, comel dia tu. Tapi jenis yang dia macam alah. Okey, Rik, kalau kura-kura bunyi dia macam mana? Dia nak keluar bunyi macam meow, kambing bek, kura-kura macam mana? Selama I bela dia, I tak pernah dengar bunyi pula. Tanya kura-kura ada bunyi. Dia tunggu dia dewasa sikit lah, nanti dia keluar bunyi. Lagi ke pasar kelima, dah masuk nak raya dah. Okey, macam mana perasaan you apabila you sorang-sorang kat rumah? Family you kat Taiping sekarang ni? Sedih lah sebab berpuasa sorang-sorang. Kalau beraya nanti pun kena duduk rumah kan. Tapi tiap-tiap hari video call dengan diorang. Call, message. Kita dah ada, kita sekarang zaman dah maju kan. Bukan dulu. Dia lain, babe. Dia lain bila dapat salam, cium tangan. Jangan ingatkan. Korang tak apa, korang dah kahwin. Okay. Apa kita? I okay lagi. Okay. Habis lah. Nanti kita pergi habis. Tak tahu sama ada selepas raya ke apa benda first yang you nak buat sebenarnya. Habis PKP ni. Habis PKP ni nak balik kampung lah. Jumpa family. Itu first thing. Anak Umar, anak Umar. Sedih, conversation kita jadi sedih. Tak nak. Sedih. Dia anak Umar lah, anak Umar. Tak adalah anak Mak sangat. Tapi raya tu tak pernah lagi lah. Selalu tiap tahun tak pernah, tak balik raya pun. So kalau tahun ni tak balik, maknanya selama I hidup, inilah first time I tak balik raya. Oh. Jadi ada plan, ada apa-apa plan nak apa? Memanjangkan lagi silaturahim bersama dengan Syafiq Kai lah. Memanjangkan lagi. Memanjangkan lagi silaturahim panjang lagi silaturahim ni. Panjang lah. Kita ada, kita kita sentiasa ada perancangan. Tapi itulah, tak tahulah. Yelah, sebab baru-baru ni Aida Jebat dah tunang kan. Aida Jebat pun tunang ke online dia tau. Kita tak boleh macam kalau orang kahwin, kita pun nak kahwin. Betul kita juga. Tak boleh nak ikut-ikut orang kan. Nanti orang cerai pun kita nak cerai juga. Tak boleh lah. Yang itu je jangan ikut. Yang lain. Benda baik kita ikut. The time will come, insyaAllah. Tapi dah ada planning lah. Dah ada perancangan lah. Kenapa? Kenapa kita masa kita call dengan Syafiq Khan lah awal-awal PKP tu hari, kita tak tanya pasal Mimi tau. Kita tanya pasal main game tu. Lepas tu bila call Mimi, kita tanya pasal Syafiq. Oh, kita tanya dia. Masa sekarang ni, lelaki dah tak fikir lah pasal perempuan ke pasangan dia. Dia fikir apa yang paling dekat dengan dia sekarang dalam kurung ni. Iaitu game. Okey lah, Mimi. Lelaki tak boleh hidup kan, tak ada game kan? Sorry, I main game. Paling kuat I main pun chess online. I suka main Uno kat Facebook. Tak reti lah main game. Okay lah Mimi, ada apa-apa yang nak buat ucapan pada kawan-kawan, family ke, siapa-siapa saja, silakan. Puasa ni ke.
Selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ni kita banyak-banyak muhasabah diri. Kita semoga puasa tahun ni dapat 1001 makna untuk kita semua dalam PKP ni. Stay at home, stay safe, jangan keluar.